15 tahun udah kosong. Di bagian WC-nya. Kebetulan hari ini saya sendiri. Musala ini dibangun tahun 1992. Itu ada komplek perumahan Transmigrasi Aceh Utara. Ini apa seng perumahannya. Biasa di musala ini, di sini pusat warga kompleks sini untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, itu tempat wuduk ya, tapi ini bukan bawaan sekarang, ini punya dibangun sama Dayah. Karena sempat komplek ini dipinjam pakai sama Dayah dan dibuat penambahan pengambilan air wudhu. Nah, sedangkan di belakang itu waktu masa Dayah digunakan untuk dapur umum. Kalau masa komplek dulu ini ruang administrasi. Kita coba ke sana, tapi ini lumayan semak. Kita coba jalan dulu. Apa? Nice. Betul-betul udah gak terawat lagi. Udah kosong semua. Nah, sedangkan di samping ini dulu juga kantor camat, tapi di situ udah ada warga setempat yang tinggal. Udah kotor semua nih. Betul-betul udah nggak terawat sama sekali. Ini posisi musolanya kalau dilihat dari belakang ya. Gak ada akses jalan. Ini juga bangunan kosong, bangunan kantor yang kita lihat dari atas tadi. Tapi untuk di pertemuan kali ini kita padai dulu. Kita jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.